ini seri kedua. Sebelumnya itu di 16 Februari, namun karena pandemi akhirnya kami tertunda sampai hari ini. Hari ini terlaksana kurang lebih 4 hari persiapan, waktu yang sangat mepet untuk kami laksanakan, tapi ini berawal dari spontanitas. Ingat bahwa kebutuhan darah di Makassar dalam setiap harinya itu semakin meningkat. Seperti pada beberapa hari sebelumnya ada yang bahkan meregang nyawa hanya karena tidak mendapatkan darah. Berangkat dari itu saya berkomunikasi dengan pahlawan darah Makassar dan juga PMI Kota Makassar untuk melaksanakan hari ini. Dan alhamdulillah ternyata momentum hari ini sangat pas, yaitu hari donor darah sedunia.